Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang seperti itu gitu. Orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman. Karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dalam riwayat dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestine. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibit ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibit ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak. Dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba si Nuaiman ini, sahabat Nabi Nuaiman mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini yang penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan udah habis. Makanan udah habis, Rasulullah SAW bingung, saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah katakan kepada sahabat, ayo keluarkan uang, kita patungan, kita bayar. Rasulullah aja dimainin. Apalagi kita orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nuaiman diajak Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kamu mau ajak Nuaiman? Iya ya Rasulullah, diajaklah. Diceritakan dalam riwayat Ibn Majah. Diceritakan juga dalam Siyar Alam Nubala. Diceritakan juga dalam Musnadnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini. Semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, kerjanya saya apa wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau ngapain teruslah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu ikut saya kan. Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibit ibn Harmalah. Tanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Suwaibit, kamu mau kerjaan apa? Kata Suwaibit, terserah kamu wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu menjaga makanan. Karena saya tahu kamu ini adalah orang yang senantiasa menjaga amanah. Suwaibit ini kalau disuruh maju, dia maju. Disuruh mundur, dia mundur. Disuruh ke kanan, dia ke kanan. Disuruh ke kiri, dia ke kiri. Orang yang ikut aja. Kalau Nuaiman beda. Disuruh maju, dia ke belakang. Kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itu orang yang berbeda. Maka Suwaibit mendapatkan tugas. Semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya. Sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar. Nuaiman cari makanan. Dia enggak punya uang. Diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan. Dia tahu Suwaibit yang jaga makanan. Dikatakan, wahai Suwaibit, saya mau makan. Berikan kepada saya satu roti saja. Yang terpenting apa? Saya makan sekarang. Saya sudah lapar. Kata Suwaibit, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang. Karena ini amanat. Amanat dari Abu Bakar saya tidak boleh berikan pada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan. Kalau tidak, saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suwaibit. Karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin. Bingung. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak, saya bikin masalah sama kamu.
Bingung Suhaib berpikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah daripada Abu Bakar sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 qalanis. Ini berapa? Ini harganya hitungan orang zaman dahulu. Kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu. 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba saya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba saya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Katanya, apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib. Ada kekurangan apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaib bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya. Tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya, kemudian Suhaib ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaib teriak, saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu. Ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan budget kamu, yang penting kerjanya kamu. Ini kan hamba sahaya untuk apa? Untuk kerja, mau ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaib dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya, Romawi. Pada masa itu semua barang mahal. Tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur. Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi kemana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaib, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaib, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak di wajah mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaib. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Ais ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masanya sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatangi ashraf, delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada rumah Rasulullah SAW membawa unta, kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, untanya yang paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk, duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyiduna Hamzah. Kalian tahu Sayyiduna Hamzah adalah orang yang berani. Ada Sayyiduna Umar. Kalian tahu Sayyiduna Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Empat sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW. Berjaga sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, Wallahu ya'asimuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan, tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, kecuali Nuaiman datang, Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang, ingin duduk bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman, bercanda begitu.
Nuaiman, kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini badannya, badannya besar gitu. Dagingnya pasti banyak. Iya nih, kalau kita sate enak nih ntar malam. Kata Nuaiman, kata Sayyidina Hamzah, ah, apakah kamu berani? Kata Nuaiman, saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar ke Rasulullah, cari saya, tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ini ada yang seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berlari. Berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, enggak bisa jaga kendaraan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi, ikhwani? Rasulullah SAW tamunya mau pulang. Ketika dia buka pintu, tamu melihat apa? Untanya sudah begitu. Maka teriak, wana kata unta kami wahai Muhammad. Baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dibuang. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali. Mereka enggak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan dua kali lipat daripada harta unta ini, sehingga apa? Agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nuaiman. Nuaiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nuaiman datang. Nuaiman katakan kepada Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat. Dipuji-puji sama Nuaiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nuaiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Saya pengen masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak? Kata Miqdad, siapa yang ngejar kamu? Pokoknya saya dikejar sama orang-orang. Kamu mau atau tidak selamatkan saya? Kata, sudah, selagi kamu itu adalah sahabat Nabi, silahkan kamu masuk. Masuk akhirnya Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nuaiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nuaiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya, kata, walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah. Akhirnya masuk Nuaiman. Setelah beberapa menit, Rasulullah dan rombongan benar datang. Miqdad bingung ini. Ini kenapa Rasulullah datang ke RW kami ini? Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Innalillah, kata Miqdad. Enggak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, contoh Rasulullah.
mau menjadi bapak yang baik contoh Rasulullah, mau menjadi pemimpin peperangan yang baik Rasulullah, mau menjadi murid yang terbaik contoh Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, mau menjadi suami yang baik contoh Rasulullah. Dalam segala hal apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik. Pernah suatu waktu dia Bim, di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la, bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah enggak ada. Nuaiman sumpek, biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW, enggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, ya, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang enggak bisa melihat, megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, hei buta, buta, kemari kamu. Ini Nuaiman enggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, enggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan, kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah, bukan cari syurganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari syurganya Allah. Syurga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta, hei buta kamu kemari. Kenapa kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngeliat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar, saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah enggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid enggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area, lihat ada masjidnya enggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Nah, orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah. Udah enggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya lalu maju ke depan. Ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, enggak ada selain dia. Maka siapa-siapa kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nazar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu enggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari enggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek ini si buta, Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Hey, buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh sini, saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh. Bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta. Dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu.
dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi, dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW, didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan Amirul Mu'minin sedang sholat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya, khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa Nuaiman, dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang di mihrab. Ada orang enggak? Ada. Ah, itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh itu dia. Habis nipu kamu, dia pura-pura salat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mu'minin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mu'minin. Semua menyerbu. Ternyata, dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini, sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, "Kenapa kamu pukul Amirul Mu'minin?" Katanya gemeter dia. "Saya pukul tadi barusan Amirul Mu'minin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman." Katanya, kata si buta, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Jadi hal-hal yang seperti itu ada.